PSM Makassar belum selesai berburu pemain asing untuk memperkuat tim menyongsong Liga 1 musim depan. Dilansir oleh tribunwow.com, penyerang asal Brasil bernama Alan Pinheiro kabarnya akan menjadi amunisi asing PSM Makassar selanjutnya. Rumor tersebut diketahui melalui akun Instagram Liga Dagelan pada Rabu 1 Juni 2022. Terlihat potret Alan Pinheiro dan juga keterangan akan merapat ke PSM Makassar. Alan Pinheiro PSM Makassar, sebelumnya Alan Pinheiro bermain untuk tim kasta kedua Liga Jepang, yaitu Jeff United Chiba. Selama berseragam Jeff United Chiba, Alan Pinheiro mengoleksi 5 gol dan 1 assist dalam 52 pertandingan. Kendati demikian, Alan Pinheiro sudah menganggur selama 1 tahun setelah didepak dari Jeff United Chiba. Performa Alan Pinheiro tentu menurun karena hal tersebut. Patut dinantikan apakah benar Alan Pinheiro akan merapat ke PSM Makassar untuk musim depan. Dikutip tribunwow.com dari transfermarkt.com, berikut profil dan statistik Alan Pinheiro. Nama lengkap Alan Lopez Pinheiro. Tanggal lahir 13 Mei 1992. Tempat kelahiran Brumado, Brasil. Usia 30 tahun. Tinggi 1,80 m, kewarganegaraan Brasil. Posisi penyerang sayap. Kaki kanan. Statistik Alan Pinheiro, Tokyo Verdy 130, pertandingan 30 gol 9, assist 21 kartu kuning serta 7.335 menit bermain. Jeff United Chiba 52 pertandingan 5 gol 1 assist 5 kartu kuning serta 2.212 menit bermain. Kawasaki Frontale 14 pertandingan 1 gol 2 assist 2 kartu kuning serta 664 menit bermain. Cara Sporting Club 1 pertandingan 1 kartu kuning dan 26 menit bermain.